Yo, halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Budion Wong di game Mobile Legends lagi guys ya. Jadi di video kali ini guys ya, kita bakal ngebahas Magic Chest. Dimana hari ini guys, aku bakal kasih tahu kalian ada satu combo lagi yang bakal bagus juga, bakal meta, yaitu Assassin Elf ya guys ya. Jadi aku komboin Assassin sama Elf itu benar-benar bagus banget di meta update terbaru. Kalau sekarang banyak banget orang main Empire Assassin, Empire Targumen, Assassin Targumen, kalian juga bisa main Assassin Elf ya guys ya. Kalau kalian penasaran sama video kali ini, langsung aja ke dalam videonya aja guys ya. Let's go! Buat kalian mau beli diamond murah, proses cepat dan terpercaya, kalian bisa beli di Budion Wong Diamond. Aku ada jual dan ini harganya. Dan untuk kontak WA-nya di atas ya guys ya. Kalau kalian mau butuh lebih lengkapnya ada di deskripsi video di bawah ya guys ya. Terima kasih. Nah ini enak sih. Kita main ini dulu. Sama kita nanti ambil. Thank you Doyan subscribe-nya. Elf Wong. Ada yang udah pernah nyobain Elf Celestial gak di sini guys? Ada gak dari kalian yang pernah nyobain Elf Celestial? Thank you Faiz subscribe-nya. Ada gak dari kalian yang nonton di sini udah pernah nyobain Elf Celestial guys? Ada gak dari kalian itu ada yang pernah nyoba guys? 6 Celestial, 6 Elf guys. Gua bang, oke Daddy mantap. Berarti Daddy pernah ya? Susah gak guys? Belum. Nah, Elf Celestial itu, tapi butuh kristal Elf guys ya. Inspire. Kita ambil Mia guys ya, Mia ambil. Jadi kita aktif 3 Elf dulu, thank you Yudi. 3 Elf, 2 Elementalis, oke banget guys ya. Oke banget sih. Tapi mungkin Mia-nya harus dipojokkan ya guys ya. Habis itu dilindungin sama Eudora sama Vale guys. Thank you Lyric subscribe-nya. Ambil Chang'e boleh lah buat nahan. Waduh, kita dipojokin di stun sama Mister, mati lah ini guys. Thank you Adenda subscribe-nya. 6F, 6 Assassin, 6 Memas kayak Bang Yos, WD. Nanti dicoba ya, diusahain guys. Bang, make meta lagi apa tidak? Lumayan bagus kok make guys. Kalau dapat sih, kalau nggak dapat ya kalah lah. Maaf bang, telat iyo nggak bobo di tuan. Di sini aku cari combo juga ya guys ya. Jadi kalau misalkan ada tusun, ya mohon maaf, tapi aku berusaha gak tusun guys. Thank you Aldi. Setidaknya aku juara 1-4 aku usahain ya. Aku lagi pengen eksperimen guys ya. Combo-combo yang banyak yang seru-seru guys. Biar lebih asik ya guys ya. Daripada aku maksain Chang'e guys ya. Mending aku jual dulu atau gimana ya. Iya jual dulu guys. Bisa gak sih kita main Elf di sini? Mia ganti sama Serena harusnya ya. Maaf telat, gak apa-apa Jibran, santai bae. Sehat selalu ya kakak, thank you Lirik. Coba aja bang, mantep itu. Oke. Thank you Rido, subscribe-nya. Kalah di awal, gak masalah guys ya. Butuh item bagus juga. Balmon bagus gak bang? Kurang guys. Thank you Alfrina, subscribe-nya Alfrina. Harusnya ini Mia sih. Dapat apa ini kita guys? Valir. Valir boleh sih gantinya Eudora. Eudora mungkin aku, aduh gak bisa ya. Kalau aku aktifin Valir berarti F-nya gak nyala guys. Berarti Valir jual aja guys. Kalau kita menang kita gak usah jual. Kalau kita kalah kita harus jual satu supaya dapat bonus gold di 10 ya guys ya. Main Elf bang, sepertinya sih kita lihat ya, dapat apa enggak? Mantep banget ya Lolita kita ya, yang ngonter mage banget itu di situ. Aku berharap sih nggak ada main assassin ya di sini, jadi nggak terlalu parah guys. Oke kita menang. Bangku sehat-sehat Asbos, thank you Mauli di subscribe-nya Mauli. Ah aku lupa main Lost Streak ya, harusnya aku main Lost Streak dulu guys sekali. Semoga aja ada Elf Crystal gak diambil ya guys ya. Jadi kita bisa mainin Elf nih. Syaratnya harus main Elf sih. Harus ada sinergi Elf untuk mainin Elf Celestial ya. Salam dari Kediri. Oke Andra. Moga aja dapet ya guys ya. Aduh adanya DA guys ya. Gak dapet ternyata ya. Nama aku Alo Firman. Assassin Zaz OP banget. OP yang Assassin Zaz MM guys ya. Aku udah coba Zaz MM 6 Celestial. Aku tadi udah upload konten 6 Celestial guys pakai Zaz. OP banget guys.
Thank you Ratrans. Kayaknya Karina bakal lebih bagus ya untuk dimasukin di sini. Martis bisa jadi bintang 2, dapat Cyber lagi juga. Berarti kalau gitu kita beli semuanya dulu, Karinanya masuk, Cybernya masuk. Selena masuk. Berarti kita belum jadi 3 assassin 3 elf ya. Kalau gitu kita mainin Martis dulu guys. Martis ku jadiin tank di depannya Mia ya guys ya. Sementara kayak gini dulu sih. Thank you Riz subscribe-nya. Live sampai jam berapa? 3 jam kayak selepku biasanya. Depo Adi, halo Rai, selamat datang. Izin mau nonton kontenmu bang. Oke dia, silakan. Bagus banget guys, MM Zast 6 ya, itu OP banget guys. Tapi itu udah kayak perfect combo tapi susah banget guys buat mainin combo itu. Karena dia 6mm, 6 celestial. Terus Zastnya kristalnya kristal MM guys, gila guys. Terus bintang 3 lagi Zastnya guys. Sekali tembak mati musuhnya guys. Halo Hendik. Terus save shifternya nyala. Oh Camilla ya. Camilla berarti kita gak bisa langsung masukin Camilla sih. Camilla gak bakal bertahan cepet guys. Thank you Alif subscribe-nya. Kecuali Vale-nya kalian ganti guys. Kayak gini. Jadi kalian main Camilla kayak gini guys. Itu bakal lebih oke sih daripada kayak gitu. Kalau di depan Vale Camilla ini gak ada sepatu mana guys. Semoga dia bisa nge-skill sih. Oke, pas banget dia sempat nge-skill lumayan nih guys ya. Untung aja nge-skill guys. Pamit bang, silakan Gibran. Semalam itu kenapa Bang Bud? Itu mati lampu guys kemarin malam, nggak tahu tiba-tiba mati lampu. Jarang-jarang sebenarnya di sini mati lampu. Cuma lagi apa saja. Thank you Farhan subscribe-nya. Kita Selena 2 biji boleh sih. Tapi mungkin kita perlu upgrade level dulu guys. Dan kita bakal masukin Vale guys ya. Kita main elementalis dulu di awal oke sih harusnya. Thank you Bambang subscribe-nya. Baru kita transisi nanti ya ke Celestial. BTW di sini nggak ada yang main F ya guys ya. Jadi enak banget sih. Hai Bang Budi, halo Iori. Rindu Cak Budi ngereng WD. Telat bang, maaf, gak apa-apa Firman, santai aja. Oke, ada Haslaw, udah bersekan Fury ya guys ya. Kita ambil Mirror sama Haslaw guys. By the way, Mia kita ini baru bintang 1 guys ya. Agak sedikit menyedihkan sih. Thank you Firman, apalagi kita mau main combo Elf ya guys ya. Kalau misalkan Mianya gak mendukung, bakal agak susah sih. Assassinnya kok gak aktif ya? 3 assassin 3 elf ya. Kayaknya oke sih. Nah, ini Martisnya kita ganti sama Camilla dulu, guys. Kayak gini dulu sih. Thank you Aka subscribe-nya. Selena damage magic ya? Oh, salah, guys. Selena damage magic. Tapi kalau dikasih ini itemnya rugi, guys. Mending aku kasih ke Karina sih. Jauh lebih menguntungkan, guys ya. Suruh magic chest atau chest TD, Bang? Dua-duanya seru lah. Cuman Magic Chess harus cepet update sih. Thank you Vander biar gak bosen guys. Halo Ardika. Kita dapat 10 gold tambahan. Mia dapat. Natalia Lancelot. Apa kita mainnya Assassin Elf ya guys ya ini guys ya. Wah tuh assassin dapet loh guys. Gimana ini? Berarti kayak gini dulu sih. Berarti kita kena assassin dulu sih guys. Kalau mau main aman ya menurut aku ya. Baru nanti kita main ke elf dulu. Kita gak bisa langsung main kayak gini. Kita kena assassin dulu biar lebih optimal guys. Habis itu kita upgrade level. Kita fokus cari kristal di edgy guys ya. Paling udah bisa dijual kalau kayak gini. Jadi kita lumayan kuat. Gila, Freya-nya, Mia-nya bintang 3 musuhnya, guys. Apa kita main Assassin Elf aja, guys, ya? Kayaknya lebih bagus sih. Assassin Elf itu lebih mantep menurut aku, guys. Dikomboin sama Targumen. Setuju nggak? Celestial agak susah, kayaknya, guys. Malam, Bang. Malam, Yosua. Kayaknya Assassin Elf boleh, sih. Karena nggak dapet kita, guys. Mianya di dalam. Atau enggak, kita masukin Lolita guys.
Nah, habis itu itemnya aku pindahin tetap di tetap ke Karina, guys. Enak Karina Natalia ya, guys ya. Nah, kita aktif 3 L dulu kayak gini. Kayaknya kita Celestial enggak dikasih nih, guys. Aku enggak dikasih Min Sitar ini, parah banget nih munculnya. Thank you aku subscribe-nya. Kalau main sama Assassinum Elf berarti aku butuh Cecilion nih, guys ya. Tapi butuh Crystal Elf juga pasti. Nice, sakit sekali guys ya, damage-nya mantap sekali. Berarti Martin sudah bisa dijual, berarti kita jadinya deal-nya kita main Assassin Elf ya guys ya. Susah soalnya. Martin jual aja ya guys, kita butuh income juga buat upgrade level ke 8 guys, cari kristal. Kayaknya Elf ini enggak bakal diambil kalau ada guys ya, feeling-ku. Masih bagus kan 6 Aslam Elf? Enggak tahu, kita coba dulu ya 6 Aslam Elf. Kalau dibilang masih bagus kita belum tahu sih. Thank you Saki, kita cobain sekarang guys. Aku belum pernah main si Assassin Elf di live yang update baru ya. Sambil kita bisa tahu ini bagus ini enggak gitu guys. Kita ambil armor, ini buat counter MM ya guys ya. Kualitasnya 1080 besok ya. Besok 1080 kualitasnya. Nah di sini guys ya, kita disuruh milih mau upgrade level atau gimana. Mungkin aku bakal coba untuk roll dikit sih. Karena kita low level banget guys ya. Kita butuh bintang 2 rata sih sebelum upgrade level guys. Biar gak ketinggalan ya guys ya. Theodora jual dulu supaya kita dapat bonus gold ya guys ya. Mungkin setelah creep round aku baru upgrade level guys. Supaya kita gak kehilangan bonus gold ya. Mantep bang, mantep Jane Peter. Oke. Kita lihat di sini musuhnya sih keras sekali guys ya. Bisa dibilang lumayan cukup keras nih musuhnya. Kita lihat Karina kita ya guys ya, benar-benar mantep banget guys. Aduh pula, aduh gak dibunuh satunya. Mau jual lancar tapi sayang guys ya. Kamila jual, enggak aku pakai Kamila Cecil guys. Pakai gak sih Kamila Cecil guys kalau main 6 Assassin 6 L? Setau aku pake deh guys. Masa gak pake sih? Setau aku pake guys. Gak pake ya? Pakai guys, gini loh, Kamila itu tugasnya itu biar skill elfnya itu lebih sakit guys, nyembur gitu guys, itu benar-benar sakit sih menurut aku. Wah kita ketemu Mage ya, sepertinya banyak main Mage ya di sini. Combo yang paling enak apa Bud? Semua combo bagus sih guys ya. Ini aku aja coba ganti-ganti combo nih biar nggak bosan. Sekarang kita explore combo apa yang bagus guys. Dan darah kita masih banyak guys, jadi kita ini masih bisa bertahan lama sih. Kemungkinan tusunya juga kecil guys kalau udah darah segini. Jadi udah kayak harus dipertahankan lah, kita udah darah segini masih kuat. Thank you Michael subscribe-nya. Gak usah pakai Selena sama Cecil bang, soalnya sama Targumen. Oke. Kita lihat nanti guys. Kita lihat nanti ya. Berarti kalau mau main sama Targumen pakainya itu Lolita, Johnson sama Tigreal. Bener gak sih Lolita, Johnson, Tigreal guys? Tak, Bud, Reng Bo'o, salam SBY. Oke Vicky, kapan-kapan ya. Sasas OP, masalahnya aku belum dapat kristal assassin atau elf guys. Thank you Okta subscribe-nya. Assassin. Buku, cakep sekali guys ya. Buku di Kamila guys ya. Auto ngeluda guys ya. Wah, mantep kali ini guys ya. Auto nge-skill Kamila aku guys ya. Mantep ini guys ya. Wah, healing. Thank you Daniel. Lancelot bintang 2, upgrade level. Habis itu Kamilanya masuk dulu. Assassinnya kita kasih ke Mia. Habis itu satu assassin kita jual, yaitu Saber mungkin. Pencet ini, jual Saber. Dapat Empire Assassin guys ya. Aduh. Kok jadi galau gitu loh. Kok jadi galau aku sekarang. Bisa main Claudia sebenarnya. Aku jadi galau. Enaknya apa ini guys? Assassin, Empire, apa cloning guys ya menurut kalian guys ya? Enaknya gimana nih? Mas
assassin. Jadi galau nih guys, ini combo yang paling bagus apa guys? Assassin. Yang bener guys, jangan tipu-tipu. Empire. Assassin Zas, oke. Assassin Zas ya guys, kita comboin guys. Dapat bagus nih. Ada Zas guys ya, lumayan. Kita dapat ide Zas ya guys ya. Berarti di sini Ora pakai Natalia, apa Karina, apa Lancelot, apa Cushion. Natalia bagus guys buat silent. Cushion aja. Kita gantiin Zas. Assassinnya kita taruh di Zas. Cukup taruh di Camilla guys. Aduh gak sempat dong. Sas assassin yang kalian request request di sini guys ya. Gila sih, keren banget sih. Wah, aduh, hilang dong sakit. Ih, Priyanya bintang 3 anjir. Oh, dia kebantu sama itu guys, elementalis sih guys ya. Enggak ya. Oh iya, dia pakai elementalis guys. Imam ini main apa? Oh, enggak loh, Priyanya bintang 3 anjay. Waduh, bahaya banget sih ini kalau kayak gini. It's not good ya guys ya. Kutu Targemen sih sebenarnya. Ini gak usah sih. Cecil belum masuk guys. Cecil ganti Nata gitu ya. Cecil ganti Nata bro. Bingung aku. Gila, Sasku sakit loh walaupun bintang 1 guys. Aduh, ditarik cuy. Aduh. Angga, thank you subscribe-nya. Gak pakai Camilla Cecil. Aku cari slot deh. Bingung ini enaknya. Wah, gak mungkin dapat slot sih. Yuchong. Yuchong sih. Ya, ada elf ya. Ada elf dong, salah aku. Aduh, sorry guys. Gak fokus kampret. Aduh, sorry banget guys ya. Aduh, mati lakuin kesalahan. Aduh, kesalahan guys. Maaf-maaf nih. Aduh, kurang satu lagi elfnya. Gimana guys? Thank you Handy subscribe-nya. Iya salah guys, aku harusnya ambil elf tadi. Sorry. Gak kelihatan guys. Asli dah, gak kelihatan tadi. Beneran deh, gak kelihatan guys. Serius nih, aku gak kelihatan tadi guys. Gak sengaja guys. Sasku. Aku salah, aku harus ambil F sih. Blunder aku guys. Bentar, aku belum pindahin item lagi. Bentar ya, ini Asklang. Wah salah nih aku nih guys. Thank you Angga subscribe-nya. Salah besar nih aku. Wah, blunder. Kalau misalkan kayak gini, guys. Gak bisa sih. Harusnya gak perlu Camilla Cecil sih, menurut aku. Salah ini aku mainnya, guys. Gara-gara ngambil elf ini aku blunder, guys. Gak kelihatan tadi. Pake Targemen ya ini ya. Anjir. Gila cuy. Anjay. Assassin ku kelebihan ya. Bentar. Show me your heart, let down our guard, stay with us.
stars, stare at the stars, we were never apart. Drinking too hard, way too much fun. Satu F, please, satu F dong. L! Aduh, gak keluar. Gak ada yang main assassin kan? Oke, aku harus ubah posisi mungkin. Bentar ya guys ya. Ada yang main Northern Veil lagi. It's too late now, I remember everything. And how careless we can be. Hilang langsung cuy. Anjay, kurinjay. Anjay, langsung hilang. Gila. Anjir, hilang langsung, Pak, pulang. Pulang, dipulangin, Pak. Thank you, Rizky, subscribe-nya. Gila, langsung hilang, cuy. Kampret, itu damage apa, kampret? Anjay. Gila. Langsung hilang, Pak, seketika, Pak. Itu kaget itu yang main Freya, guys, asli dah. Itu wis kaget musuhnya, cuy. 100% kaget itu. Yuchong buat apa? Buat tambahan slot, guys. Itu shape shifter. Enggak usah ya. Nanti pakai Yuchong, guys. Aku masukin Yuchong. Oke. Gila comeback gue. Thank you hacker bro subscribe-nya. Wah, gila boy. Apakah kita di sini akan menjadi comeback lagi adik-adik? Apakah kita akan jadi comeback di sini guys ya? Kita akan lihat. Kan ada Selena. Iya juga sih. Oh, kayaknya ini nggak bisa masuk Yuchong sih. Kayaknya nggak mungkin sih masuk Yuchong. Over udah. Kayaknya sudah selesai game ini guys. Ini tinggal milih sih antara aku yang kalah atau menang guys. Tapi jangan lupa all in dulu boy. Jangan salah. Tengah. Di tengah semua ya. Dikocok supaya gak kena sama yang namanya Maki guys ya. Bahaya banget. Zasya gak boleh mati duluan guys. Gila sakit banget. Gila langsung. Anjay gurijay. Menang cuy. Anjay. Kenapa linknya gak diambil gini loh guys. Kalian tuh, aku tahu guys. Maksud kalian tuh link itu bagus. Link itu gak masuk ke sinergi guys. Link itu assassin Dragon Altar. Sedangkan kita kan mainnya assassin elf. Ya pasti kita lebih prioritasin yang berhubungan sama MF, Elf, Assassin Elf, sinerginya kayak Selena, Karina. Habis itu kayak, bentar ya. Lihat nih line up-nya ya. Jadi kita fokusnya yang multifungsi guys. Natalia buat buat silent. Sedangkan Link itu dia cuman buat damage, gak nambahin sinergi gitu loh. Kalau Natalia kan dia bisa silent tuh, bakal kebantu gitu loh guys. Kita cari yang multifungsi. Silent Mage contohnya. Ditambah lagi kita gak ada Monastery of Light loh. Beresiko banget untuk lawan Mage, guys.